Halo, lagi ada di Tegal. Si namanya masjid apa ya? Lagi mampir di masjid. Masjid apa masjid mana? Masjid Nurul Anwar. Masjid Nurul Anwar. Api masjid ya. Masjidnya bagus, luas, nyaman dan bersih. Di Jalan Adiwerna. Di jalan lintas yang apa Adiwerna di pinggir jalan. Habis ini kita mau mampir, saya mau mampir ke sebuah warung coklat. Jadi tempat coklat enak di Tegal. Punya seorang kenalan. Kita coba, udah lama gak kesana. Biasanya kalau kesana gak boleh bayar. Warung coklat yang saya maksud adalah Kedai Awe. Dulu dikenalnya sebagai Kedai Awe, sekarang sudah berubah nama menjadi Awe saja ya, Awe Coklat and Milk. Awe ini milik seorang pengusaha muda Tegal bernama Mas Anggoro. Anggoro W. Anggoro siapa mas? Jenengmu mas? Mas Anggoro. Tapi saya dan Mas Purkon biasanya memanggilnya Mas Angga. Jadi Mas Angga ini dulu kami kenal pertama kali sebagai sesama kurir sedekah rombongan. Jadi waktu itu Mas Angga bersama dengan Mas Indrawan kurir sedekah rombongan di Tegal, sedangkan saya di Pemalang, dan Mas Purkon yang mengajak saya ke Tegal kali ini, pada perjalanan kali ini, sebagai kurir Pekalongan. Ngomong soal AW, AW ini dulu diawali, ini cukup maju pesat ya, termasuk usaha yang sangat maju pesat. Pertama kali buka pada 2012 sebagai sebuah angkringan di Jalan Kapten Sudibyo, Tegal. Lalu setahun kemudian bergerak pindah ke Jalan AR Hakim di dekat Pegadaian, kantor Pegadaian atau rumah makan apa, Sari apa gitu. Di sana juga angkringan memakai brand AW tapi kafe dan coklat. Jadi AW kafe dan coklat, kopi dan coklat. Terutama penekanannya pada coklat ya. Akan tetapi juga menyediakan teh panas dingin ya. Coklatnya juga panas dingin, kopi juga ada panas dingin dan berbagai camilan. Kemudian Mas Angga memutuskan untuk pindah ke jalan yang sekarang, posisi yang sekarang yaitu di Jalan Sri Gunting. Jadi sebuah kafe tempat nongkrong yang dikemas dengan sangat baik. Interior ruangannya yang saya baru sadar ternyata brandnya itu udah berubah. Jadi kalau dulu kan AW Coffee and Chocolate, nah sekarang jadi AW Chocolate and Milk. Jadi ada susu segarnya, jadi coklat dan susu segar. Ya walaupun tetap ada juga, kayaknya tetap ada kopi ya mas ya. Kemarin kok nggak lihat di daftar menu. Cuman berapa ya? Di. Nah, buat kamu yang jomblo, Kedai AW ini atau AW Chocolate and Milk ini sangat cocok nih buat cowok-cowok jomblo karena pengunjungnya kebanyakan cewek. Nih, tengok nih, saya comot dari Instagram beberapa orang yang pamer diri atau selfie sewaktu berada di Kedai AW.